Halo teman-teman. Seperti biasa, ini cuacanya panas banget teman-teman. Tapi kakak barusan mendapat telepon dari Bobo Boy. Katanya Bobo Boy lagi disekap sama Ultraman. Oh no. Ayo kita cari di mana Bobo Boy tersebut, guys. Kita telusuri di sini dan ternyata nggak ada, guys. Ini ada gudang penyimpanan AC, guys. Kita coba di belakang sini, siapa tahu ada, guys. Ternyata nggak ada, guys. Kita cari di sini, di atas juga nggak ada, guys. Wadidaw, itu ada segerombolan Bobo-bobo yang lagi disekap sama Ultraman, guys. Oh no. Ultramannya serem banget, guys. Itu kira-kira kenapa ya, guys? Si Bobo-boy bisa disekap sama Ultraman. Karena mereka kalah bertarung mungkin, guys. Sehingga si Bobo-boy disekap dan dijerat sama rantai besi, guys. Ayo kita selamatkan Bobo-boy tersebut dari Ultraman, guys. Kita cari alatnya dulu, guys. Atau enggak kita pukul saja, guys, seperti biasa, guys. Kita hitung sampai 3, lalu kita pukul Ultraman-nya ya, guys. 1 2 3. Wah, sudah terkapar, guys, Ultraman-nya, guys. Sekarang kita lepaskan rantai ini, guys, biar si Bobo Boy bisa lepas, guys. Ini pasti susah banget, guys. Makanya si Bobo Boy nggak bisa lari, guys. Kita selamatkan dulu. Wow, ini ada beberapa, guys. Wush, pada jatuh, guys. Wush, kita buang seluruh Ultramannya, guys. Yang pertama ada si Feng, guys. Terima bayang serang, bentuk bayang. Taruh sini. Terus yang kedua ini ada Boboiboy angin. Mantul, guys. Terus ini ada tangan si Boboiboy Supra. Kita pasang aja, guys. Susah banget, guys. Ini ada Boboiboy Supra. Mantul. Terus ini yang keempat ada Boboiboy Ice. Cakep sekali ya, guys. Tembakan bomku. Terus ini yang terakhir ada Boboiboy Blast. Sementara sudah dulu, guys, kita bawa ke tempat yang aman biar si Ultraman tersebut gak bisa ngejar ya, guys. Dadah.